Wazakaral musannifu dzabital mu'arif fi qawlihi wa kullu ma amkana intifa'u bihi manfa'atan mubahatan ma'aba kai ainihi jaza i'aratuhu. Dan telah menyebut oleh musannif akan batasan barang yang dipinjamkan pada katanya musannif. Dan bermula tiap-tiap barang yang mungkinlah mengambil manfaat dengannya barang akan sebagai manfaat yang mubah. Beserta kekal innya barang itu haruslah pinjamnya barang. Jadi di sini musannif pengarang itu menyebut batasan barang yang kita pinjam itu bagaimana. Jadi tidak semua barang itu bisa kita pinjam. Jadi ada batasannya. Nah, yang disebutkan di sini adalah setiap barang yang barang tersebut mungkin kita mengambil manfaat, yang manfaat itu adalah manfaat yang mubah. Karena ada barang yang manfaatnya secara mubah, ada barang yang manfaatnya haram. Maka barang yang manfaatnya mubah kemudian kekal innya ketika diambil manfaat, maka innya tidak habis, maka barang tersebut yaitu boleh kita pinjamkan ataupun meminjamnya. Jadi li tungku musanih kena pegah batas barang yang dia dah pinjam kibat. Jadi barang yang dia dah pinjam adalah tiap-tiap barang yang mungkin tajuk manfaat. Manfaatnya manfaat kibat, manfaatan mubahatan, manfaat yang mubah. Karena nama manfaat yang haram, ya? Jadi manfaat yang mubah. Ya. Oleh tajuk manfaat yang mubah pada benda yang tak pinjamnya, kemudian kekal inji hanabih ini. Hanabih drawai. Nyan batasan barang yang je tak pinjam. Maka kata-kata barang yang sah tak pinjam itu barang yang je tak cok manfaat secara mubah. Maka keluarlah iaitu alat lahwen. Dan alat yang membawaki kesenangan. Ya. Nyan alat yang membawaki kepada kesenangan adapun alat musik fala tasihu i'aratuha, maka tidak boleh hana sah tak pinjam barangnya. Nyan lagi damar alat musik tiup nyaman mandum jenis bina jenis alat musik tiup tambur kecapi, ya, nyan, alat-alat musik yang demikian. Nyan hana sah pakon lianna manfa'ataha muharramatun, karena manfaat yang tajuk daripadanya adalah dihukum kepada haram. Ya, entah karena hukum kepada haram. Kemudian keluar daripada kata-kata kekal in, maka anasah lagi tanya tiap pinjam lilin untuk datut. Bahkan karena lilin ketika datut abih. Ya, hana le tinggal gadah in, maka ji hana sah.